sampai darah dari mana sih? Nggak ada apa-apa loh, nggak ada bangkai apa-apa. Itu buntu, ya kan? Tapi kok bisa ada di sini sih? Makanya. Tadi banget kok. Apa? Astagfirullahaladzim. Muka gue. Astagfirullah. Benar-benar aneh. Padahal di wajah saya nggak ada luka sama sekali. Kok darah sih? Wah. Belum mepet ke pohon sono enggak kan? Hangat banget bangunnya nih. Nggak ngerti gue, Dut, bau begini. Ini sumbernya di mana sih baunya? Dut, kayaknya udah di situ deh. Hah? Ini makin kuat nih baunya. Apa arah sana kali, Don, ya? Ini masih, Bang, bau banget kan? Ini nggak mungkin bau apa, bangkai hewan, nggak mungkin. Woi, sumbernya di mana sih, bau banget? Don, baunya, Don. Iya nggak sih? Kayak makin nyengat deh. Kayaknya arah sana di bau banget sih, Bang. Don, coba cek, Don. Gue nggak pegang baunya. Allah, Akbar. Gue apa ini? Hati-hati, Bang. Buat batu. Makin buat, kan? Apaan? Kenapa, Don? Itu baunya, pokoknya nggak bisa dibayangin deh. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Mayat. Nggak ada. Wah, bang, ini nggak bener ya, bang. Van! Astagfirullahaladzim. Van, lo di mana, Van? Coba Kevin tuh. Van! Sini, Van! Van, tunggu, Van. Kenapa, Van? Van! Bang, buruan, Bang! Van! Van! Van, sini, Van! Apa sih? Lu lihat di bawah, Van. Lihat, Van. Ada mayat, Van. Mayat? Ada mayat. Ada mayat, Van. Kayaknya dari situ, Van. Awalnya gue kira itu mayat binatang, bekas bangkai binatang ternyata. Itu gue bisa dapat di situ deh. Gak tau apa, sumpah. Tuh, aduh, nyangat banget kesini ya. Itu mayat, Bang. Itu mayat, Bang. Astagfirullah. Cabut aja, Farah. Cabut aja. Ada mayat di situ. Astagfirullah. Emang gak ada orang apa di sini ya? Jangan, Her. Astagfirullah. Kejadian seperti ini memang sering terjadi di daerah sini. Jadi, maksudnya kan gimana, Kak? Banyak orang yang datang ke sini, menyalahgunakan tempat ini, dan akhirnya berujung kematian. Ada seorang penyusup yang ingin lelaku di tempat ini tanpa izin dari Kuncen Keramat. Sang penyusup nekat melakukan ritual hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, agar niat buruknya tercapai. Karena penyusup ini tidak dibekali ilmu yang cukup dari
sanggup melakukan ritual yang semakin menyiksanya. Semua orang yang mempunyai niat buruk di tempat ini tidak akan dilancarkan niatnya. Jadi maksudnya ini tempat pesugihan, Kak? Bukan. Tempat ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kang, jadi kalau misalnya ada orang yang datang dengan niat baik ke sini, terus hasilnya juga bakalan... Iya. Mereka yang datang untuk semedi di sini, mereka harus melakukan ritual bersih diri di mata air keramat. Maaf, Kang. Sumber mata air keramat itu di mana ya, Kang? Di arah sana. Jaraknya sekitar setengah hari perjalanan dari sini. Gimana kalau misalnya kita ke mata air itu? Aduh, Van, lu yang bener aja, Van. Setengah hari perjalanan, men. Van, lu. Udah fokus ke pencarian awal aja, Van. Soalnya, siapa orangnya pesugihan di sini yang berhasil, mereka tuh kayak bersih diri di mata air itu, Van. Mel, Don. Ya, tapi Van, setidaknya... Dari tadi kita udah dapat gangguan loh, Van. Terus mau kesana lagi. Maksudnya nggak ada yang nolongin, Mas, mayatnya, Mas. Dibawa kemana gitu, Mas? Di sini begitu, Mas. Mending kita kesana aja. Enggak, lu serius, kita kesana, ya? Ke sumber mata air. Serius, gue serius. Hebat. Setengah hari perjalanan, men. Ya, mata airnya ada di bawah pohon rindang dan airnya berwarna biru.